Sobat, tentu tahu dongeng Hansel and Gretel yang menceritakan penyihir dan identik dengan roti jahe. Nah, dari jahe inilah dapat dihasilkan karya-karya yang unik dan indah seperti yang dihasilkan siswa Akademi Pariwisata Majapahit. Seperti apa bentuknya? Kita masuk ke dalam. Siapa sangka miniatur rumah ini yang mirip tempat tinggal kita di dunia nyata ternyata terbuat dari jahe semacam ini. Ya, kreasi kuliner unik ini awalnya dikenalkan di Jerman pada abad ke-18 dan menyebar hingga ke Inggris di abad ke-19. Roti yang terbuat dari jahe ini identik dengan dongeng Hansel dan Gretel yang menceritakan penyihir. Bahkan beberapa tahun silam, pernah dibuatkan film layar lebarnya. Dongeng dari Eropa yang berkaitan dengan makanan menjadi agenda tahunan Akademi Pariwisata Majapahit Surabaya. Agar siswa yang belajar di sini mampu membuat kreasi kuliner dari bahan apapun, termasuk jahe yang biasanya digunakan hanya sebagai penghangat tubuh. Jadi begini Pak, di sekolah kami kita terinspirasi dari dongeng Jerman ya, dongeng zaman dulu itu yang Hansel and Gretel. Nah itu terkenal dengan gingerbread house-nya. Nah biasanya di masa itu gingerbread hanya disajikan begitu saja, nggak ada hiasan, nggak ada apa. Jadi untuk mempermanis bentukan dari gingerbread itu sendiri, kita olah jadi rumah-rumahan, kita tambahin dari royal icing, dari permen-permen. Biasanya anak-anak kecil akan datang masuk ke rumah itu seneng gitu loh Pak, lihat gingerbreadnya kok beda sekali. Nah sobat, inilah karya-karya siswa Akbar Majapahit yang unik-unik dan indah dan juga bisa dimakan. Dan sobat semua juga bisa bikin ini di rumah. Norman Idogawa untuk Surabaya Style.